Boxmania, ketemu lagi dengan Bang KW di sini ya. Nah, di video kita kali ini kita akan mau nyobain di sini yang namanya updatean terbaru dari Pet Simulator X. Oke, mantap ya. Di sini udah ada si Jaki, oke, Gumball, Oyen dan juga si Sera. Ya, kita ini rek-nya malam-malam. Ya, tadi sempat kecewa ya. Belakang ada Frost Roblox telat. Tadi kita sempat kecewa ya karena ini updateannya agak-agak delay ya, parah banget tadi ya. Sekitar 40 menitan baru bisa ini benar. Oke, langsung aja ya kita coba di sini ya. Updateannya itu kali ini tidak ada map terbaru ya dan juga tidak ada act terbaru. Di sini cuma ada updatean yang namanya Bang ya, yang mana Bangnya itu ada di sebelah sini. Ya, ada di shop awal dan juga ada di Enchant Forest. Oke, kita coba ke Enchant Forest dulu ya. Ada dua tempat untuk Bangnya. Nah, oke. Kalau di Enchant Forest ada di sebelah sini. Oke, apakah di sini anak-anak udah langsung nyobain semua menu-menunya? Di sini aku belum nyobain. Aku mau langsung nyobain aja di sini. Nah, mantap kan? Kita langsung bisa di sini bikin akunnya. Oh, bikin akun. Ini nanti kita perlu tanda tangan nih. Ada buku rekeningnya gak ya? Oke, kita buy aja di sini. Ini membutuhkan diamond 7.500. Astaga. Baru-baru aja segini. Biasanya 500 ribu men kalau di bank BCA buka rekening. Oke, siap. Kita buy aja. Congratulations ya. Kita berhasil bikin akun. Oke, mantap. Lanjut lagi di sini nanti kita bisa deposit ya. Deposit pet kita. Oke, kita setting di sini tiernya kalau mau naik. Oke, oh, tier satunya. Oke, siap 40 juta. Ya, berarti kita harus deposit dulu 40 juta. Oke, kita deposit dulu aja di sini 40 juta. Depositnya sebelah mana? Ini dia deposit. Nah, ini dia. Kita taruh di sini 40 juta. Oke, siap. Kita deposit dulu di sini. Sip. Nah, mantap, kita udah deposit. Nah, oke, udah deposit. Sekarang berarti kita udah naik tiernya. Oke, siap, udah naik tier 1. Di sini bisa naruh 40 pet. Satu player buat kita invite ya. Mungkin kayak begitu artinya. Ya, deposit lagi 200M. Biarin habis-habisan dulu. Oke, 200M. Ya, kita taruh dulu di sini 200 juta. Deposit lagi. Oke, sukses. Nah, mantap. Apakah di sini sudah bisa naik lagi? Kita buy lagi di sini. Dan kita udah tier 3. Oke, sekarang kita mau coba ke bagian penggunaan bank ini aja ya. Kita mau coba di sini gunakan, apakah ini akan lebih mempersulit kita atau akan lebih mempermudah kita. Oke, siap. Ya, di sini kita bisa klik my bank kita ya. Di sini kita bisa berinvestasi dengan gems kita ataupun nanti kita bisa nyimpan storage gitulah ya untuk pet-pet kita. Nah, itu dia. Oke, ya kalau kalian sudah naik tiernya, di sini aku sudah tier 4, itu kita bisa nyimpan sebanyak 500 pet tambahan ya, dan juga kita bisa nginvite 4 player dan maksimal di sini taruh 5 billion diamondnya. Oke, siap. Ya, di sini aku mau coba contohkan, yaitu aku mau nginvite si Gumball di sini ya. Untuk invite-nya kita pakai yang bagian namanya, jangan bagian display name-nya. Kalau display name-nya nggak bakal mau. Oke, kita coba di sini. Hi, my name is a Gumball. Oke, siap, L-nya 2. Kita invite dia. Oke, siap. Udah kita invite si Gumball-nya. Nah, sekarang coba kamu ACC, Mbal. Ya. Yeah. Oke, tuh, hati-hati katanya. Be careful of scam. Karena ini benar-benar berbahaya banget kalau kita nggak kenal. Oke, siap. Aku belum nemu bacaan Gumballnya. Gumball di sana udah nemu nama Bang. Ya. Nah, aku nggak bisa ngelihat koleksi dari dia. Berarti itu dia harus nginvite aku dulu. Coba Mbal, sekarang nginvite aku Mbal. Kalau sama-sama nggak nginvite nggak bisa. Aku nggak bisa ngelihat koleksi dia. Aku nggak bisa ngelihat diamond dia. Aku nggak bisa lihat banknya dia. Dia harus nginvite aku dulu di sini. Oke, si Gumball sekarang sudah invite. Oke, kita accept dia. Nice ya. Dan sekarang nambah. Nah, ini adalah koleksi atau banknya dari si Gumball. Oke, ini adalah banknya dari si Gumball.
Nah, makanya tadi itu ada pesan hati-hati scammer ya. Karena kalau kita tidak kenal, maka dia bisa ngambil pet-pet yang ada di bank kita. Oke, aku akan contohkan di sini. Aku akan ambil di sini petnya si Gumball ya. Crackernya di sini kita ambil ya, kita withdraw aja dari punya dia. Bam, kita ambil di sini. Nah, otomatis itu akan masuk ke inventory kita. Oke, ini dia punyanya si Gumball. Dan kita tidak bayar sama sekali, kita langsung ngambil punya dia. Makanya ini hati-hati scammer. Hati-hati banget untuk nginvit orang. Karena orang itu bisa ngelihat apa yang kita punya dalam bank kita. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, ini Gumball punya 3B. Wow, ini kita bisa ambil loh punya dia. Ya, coba kita ambil ya withdrawnya 3B. Aku mau coba ambil coba kita ambil coba. 3B ya, kita coba ambil 3B. Oke, kita bersihin punya dia. Ini kita ambil 3B-nya. Di sini aku 2B punyanya, 2,2. Kita ambil withdraw-nya. Nah, aku sudah nambah 5,2B. Dan di sini banknya si Gumball udah dia amsong. Amsyong, amsyong, amsyong. Beneran. Kita bisa kabur seenaknya, ngambil diamond dia dan juga ngambil pet dia. Itulah ini, hati-hati banget ini. Ini bisa jadi bumerang buat Preston ini. Beneran parah banget. Bal, punyamu di sana kosong, Bal? Tinggal 10 perak. Jadi miskin. Jadi miskin kan? Tuh. Makanya ini benar-benar bahaya banget ini updatean kali ini. Ini benar-benar bahaya. Oke, aku di sini mau coba balikin lagi aja punyanya si Gumball. Deposit ya. Oke, deposit yeah. 3B. 4,6. Nolnya kurang. Tuh, tuaga 4,6 Jupanlan. Nah, siap 3B kita deposit lagi. Mantap, udah berkurang, udah balik lagi dan sekarang sudah balik lagi ke tempat si Gumball. 3B. Ya. Oke, aku udah nemu depositnya. Aku di sini balikin petnya Gumball. Oke, kita taruh deposit dan otomatis sudah balik lagi ke dia. Oke, siap. Udah masuk ya, Bal ya. Nah, bayangkan kalau itu bukan teman kita. Gimana? Parah kan? Orang itu bisa kabur. Makanya setelah kita kayak begini nih, udah jadi misalnya udah jadi friend begini, ya alangkah lebih baiknya, alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih bijaknya kalau kalian hapus dia. Karena ini kalian bisa diambil kapanpun. Parah ini, parah. Coba-coba ya. Oke, ini lebih baik kita hapus aja nama si Gumball. Oke, karena kalau enggak, ya itu dia, scammer man. Nah, sekarang kita hapus. Otomatis dia sekarang enggak bisa ngelihat koleksi di bank kita. Apakah kamu masih lihat bank aku, Bal? Ya, udah enggak ada. Udah enggak ada. Ya, dia udah enggak bisa nyolong lagi di sini. Nah, sementara aku masih ngelihat nama Gumball karena Gumball di sini belum hapus namaku di banknya dia. Berarti Gumball harus hapus juga. Kalau enggak ini Gumball bisa dicolong ini semuanya. Bener-bener bisa dicuri nih, Bal. Bahaya banget, Bal. Bahaya, 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 bahaya. Oke, ya, itu dia penjelasan singkatnya untuk bagian yang namanya minjem-minjem pet ya. Jadi fungsinya ini buat apa kalau cuma sekedar buat retretan doang? Ya lebih baik kita begini aja. Kalau bisa begini, ngapain juga pakai cara yang lain? Tuh, gimana menurut kalian? Apakah aku win? Ya, di sini aku nyerahin Yuket Pumpkin, sementara si Sarah nyerahin Yuket Ciut. Apakah aku win? Wow, ditambahin diamond 69 juga. You queen. Wahey, aku menang besar. Aku menang besar di sini. Astaga. Yeay, mantap. Terima kasih Hera, aku menang besar. Yeay, aku dapat you cat. You cat ciut tapinya. Parah. Menurutku pribadi enggak berguna. Ya, yang berguna di sini cuma bagian untuk deposit yang namanya diamond aja. Di sini aku coba deposit 2,1B ya, dan nanti di sini aku cuma dapat 0,25% dari 2,1B. Oke, itu dapatnya berapa? Coba di sini aku hitung. 0,25 dibagi 100 ya. Kemudian dikalikan 2,1B.
Oke, sama dengan nanti setiap harinya aku hanya mendapatkan 5,25 juta. Cuma dapat 5 jutaan aja. Astaga. Kecil sekali untuk invest yang sangat besar. Sepertinya ini update-annya aku bisa bilang Bal agak-agak mengecewakan. Sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Selain tidak ada pet baru dan juga ini berbahaya buat kita semuanya. Oke, hati-hati pokoknya semuanya ya. Hati-hati nginvite orang. Oke ya, jadinya itu aja yang bisa kita bahas untuk updatean kali ini ya. Intinya adalah jangan sembarang invite orang, apalagi yang gak kenal. Ya pasti pet kita nanti langsung hilang begitu aja, karena dia bukan bayarin sistemnya ya. Pet kita langsung diambil sama dia. Untung aja tadi tuh Sarah ya, dia akhirnya menang besar. Maling kata si Oyen. Sarah akhirnya bisa menang besar itu karena dia dapat hiu cat ciut. Oke, thank you banget buat kalian semuanya yang udah nemenin sampai dengan jam berapa ini? Jam 1 lewat 20 kita. Wow. Dan ini tidak ada pet baru, artinya mungkin siap-siap game ini bakal ditinggalin orang deh kayaknya. Gak ada pet baru. Dan juga tadi mystery merchant harganya udah mahal, otomatis mungkin gak ada yang mainin besok nih, sepi nih. Oke, sampai ketemu lagi di video Bangkai berikutnya. Bangkai di sini pamit. Dadah semuanya. Yay!